Indonesia kaya akan berbagai sumber daya laut yang berdaya jual tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Salah satu komoditas budidaya air laut yang memiliki nilai jual tinggi tersebut adalah kerang mutiara. Produksi mutiara diawali dengan pengangkatan siput virgin yang berada di sepanjang jalur atau long line. Kemudian dicuci dan disemprot dengan air bertekanan tinggi. Setelah itu, lalu dikirim ke rumah apung untuk dibersihkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan dan disusun di dalam bak air. Selang satu hari, kerang yang sudah dimasukkan dan direndam di dalam bak berisi air, airnya harus dibuang terlebih dahulu. Lalu, setelah air kering, maka siput virgin akan terbuka. Setelah terbuka, maka itulah saatnya untuk membuka dan menahannya dengan alat atau baji. Produksi mutiara ini menggunakan cara implantasi atau mencangkokkan potongan mantel kerang donor bersama satu butir inti mutiara ke dalam tubuh kerang. Dalam pelaksanaannya, nukleus disisipkan bersama dengan sedikit irisan mantel dari kerang lain atau kerang donor. Lembaran mantel inilah yang biasa disebut dengan saibo. Selanjutnya, teknisi siap untuk melakukan proses operasi pemasukan inti mutiara atau nukleus ke dalam kerang, atau biasa disebut dengan proses insersi. Kerang yang sudah dimasuki nukleus adalah kerang yang telah berusia minimal 2 tahun dan hanya bisa digunakan untuk 2 kali panen. Setelah proses insersi selesai, kerang dimasukkan satu persatu ke dalam pocket net yang berisi 16 ekor, kemudian digantung sementara di rumah apung dengan diberi siraman air agar tidak kering. Apabila jumlahnya sudah mencukupi, maka siput virgin yang sudah berisi inti mutiara dikembalikan ke tengah laut untuk digantung di sepanjang jalur hingga masa panen tiba. Untuk perawatannya, pocket net yang berisi kerang akan diangkat dan dibersihkan secara berkala serta disemprot air laut dengan tekanan tinggi minimal sebulan sekali. Setiap 3 bulan sekali, kerang juga diangkat dan dimasukkan ke dalam sinar X untuk memastikan kualitas mutiara yang ada di dalamnya sebelum dipanen. Masa panen telah tiba. Saatnya mengangkat kerang yang siap panen dari jalur di tengah laut. Pocket net yang berisi kerang diangkat lalu disemprot dengan air bertekanan tinggi untuk proses pembersihan kotoran yang berasal dari dasar laut. Setelah itu, kerang dibawa ke rumah apung untuk dibersihkan kembali, lalu kemudian kerang mutiara akan dipanen oleh teknisi. Setelah dipanen, teknisi akan mengidentifikasi kualitas dari mutiara. Jika kualitas mutiara baik, maka akan diisi ulang. Namun, jika cacat atau gagal panen, maka kerang akan dimusnahkan oleh teknisi atau di-reject. Kemudian kerang akan dibawa ke tengah laut untuk ditumpuk di balok-balok kayu terapung dan digantung di long line lagi. Setelah 3 hingga 4 bulan, kerang akan diambil dan diisi kembali dengan inti mutiara seperti proses awal budidaya. Ada banyak penyebabnya. Yang pertama, dari pemilihan bibit ataupun kerang yang akan kita tanam. Yang kedua, perawatan selama pemeliharaan waktu tertentu sampai dengan panen. Yang ketiga, perlakuan-perlakuan yang mungkin tidak diketahui oleh karyawan yang notabene masih baru maupun yang masih awam, sehingga itu ada terjadi kekeliruan teknis, baik itu di dalam pencucian maupun di dalam penggantungan siput dan proses di dalam kegiatan perawatan selama hampir 18 bulan.
pastinya sudah ada kendala. Kendala baik dari intern sendiri maupun ekstern. Intern itu mungkin dari kesiapan kita, manajemen kita dalam melakukan organisasi, dalam melakukan manajemen kerja maupun manajemen proyek yang ada di lokasi Tanjung Suken. Sedangkan untuk eksternnya mungkin faktor alam, yaitu arus, gelombang, kemudian tiram yang saat ini sangat luar biasa, dalam arti muncul tiba-tiba sehingga mengakibatkan banyaknya jalur tenggelam di tempat kami. Jenis mutiara yang dijual di sini adalah dari jenis Pinctada maxima atau South Sea Pearl. Kualitas mutiara diukur dari kilauan, kemulusan permukaan, bentuk, dan ukurannya. Bila semua standar kualitas mutiaranya dalam kondisi optimal, maka harga mutiara pun akan semakin mahal. Harga perhiasan mutiara di sini sangat bervariasi, mulai dari 500 ribu sampai 50 juta rupiah. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.